Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi untuk aplikasi CapCut yang tidak bisa memuat efek ya. Dan jadi buat teman-teman semua di sini ketika sudah menjadi kreator biasanya kita biasa sering editing teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kita sudah menjadi kreator di CapCut maka banyak pemberitahuan untuk di aplikasi dari CapCut kita. Nah, jadi di CapCut sendiri ya ketika template kita berhasil diekspor sekitar 1000k maka kita akan mendapatkan penghasilan ya setiap 2 minggu sekali teman-teman ya. Nah jadi di sini jika teman-teman ingin mengedit sebuah template, nah misalkan seperti ini, kemudian di bagian efek di sini ada fitur efek. Nah kita klik seperti ini, kemudian kita klik saja seperti ini. Nah jadi di sini buat teman-teman semua di sini banyak sekali untuk efek yang bisa kita gunakan. Nah di sini teman-teman bisa geser saja. Nah di sini ada dasar, ada pesta, ada bintang. Jadi di masing-masing nama dari efeknya ini berbeda ya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin tidak bisa menemukan tuh efek ataupun efeknya tidak muncul ya, ataupun efeknya tidak muncul untuk di aplikasi dari CapCut ini. Nah tips yang pertama pastikan untuk koneksi dari internet teman-teman itu stabil ya. Jadi jika tidak stabil maka untuk efek yang ingin kita gunakan tidak akan muncul. Kemudian pastikan yang kedua itu paket datanya cukup ya. Jadi ketika data kita tidak cukup maka untuk efek di dalam video ini tidak akan muncul teman-teman ya untuk di aplikasi dari CapCut-nya. Nah untuk trik yang ketiga teman-teman bisa langsung saja diperbaru saja untuk aplikasinya di Play Store ya. Jadi jika aplikasi dari CapCut teman-teman masih di versi lama silahkan teman-teman tinggal masuk saja ke Play Store, kemudian teman-teman bisa ketikkan saja aplikasi CapCut seperti ini dan di sini teman-teman bisa diupdate saja ke versi yang terbaru. Oke, jadi itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, teman-teman juga bisa langsung saja tekan saja untuk aplikasinya. Kemudian kita klik di bagian info aplikasi. Nah, di sini ada yang namanya adalah penggunaan penyimpanan ya. Kita klik saja seperti ini. Nah, di sini ada versi di mana ada hapus cache ya. Nah, jadi di sini ada cache. Cache ini adalah sampahnya saja. Jadi jika kita hapus seperti ini tidak mempengaruhi teman-teman ya. Ini adalah cache, ini adalah sampah dari iklannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mengalami untuk efeknya tidak bisa dibuka ataupun tidak muncul, teman-teman bisa lakukan yang namanya adalah hapus data ya. Jadi fitur dari hapus data ini hanya menormalkan aplikasinya kembali seperti awal ya, seperti teman-teman install pertama kali di Play Store teman-teman ya. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk tips ya cara mengatasi untuk efek di aplikasi dari CapCut tidak bisa terbuka ataupun tidak bisa memuat untuk efeknya. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.